Hai halo, Sahabat Jeep. Nih, sebenarnya banyak banget kan pasti dari kalian tuh yang bertanya-tanya, kalau habis offroad apa aja nih yang harus kita check-in atau kita beresin atau ya perlu diperhatiin lagi lah gitu atau dibersihin gitu. Nih, aku pengen ngasih lihat langsung ke kalian. Di belakang nih udah ada Jeep Hulk nih, si hijau nih yang kemarin kita baru aja ajak jalan-jalan ke Hambalang kan. Nah, jadi aku pengen ngasih tahu sebenarnya hal apa aja sih yang harus diperhatikan pada saat kalian setelah bermain offroad. Langsung aja ke videonya ya. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Ini dia si Hulk lagi kita bongkar. Baru sempat. Karena kemarin kan lumayan rame juga di Pioneer Jeep. So, guys. Jadi, hal pertama yang harus kalian perhatiin adalah di bagian kaki-kaki sih. Jadi, kalian bongkar dulu bagian kaki-kakinya. Ini kalian cek nih, apakah ada kerusakan atau enggak. Jadi yang pertama kalian bongkar, pastinya ban velg dulu dong. Ban velg, terus kalian lihat di rem. Ini untuk remnya, rumah remnya. Kalian bongkar aja, kalian lihat ada macet apa enggak pada saat pengereman. Sebenarnya kalian bisa bawa jalan dulu sih. Kalian bawa jalan, terus kalian tempelin tangan kalian di ban. Di velg sih lebih enak ya. Panas atau enggak? Nah, kalau misalkan panas, berarti itu bisa jadi dari piston kalian nih. Pistonnya macet karena keselip sama lumpur. Kalau udah kayak gitu, langsung aja dicopotin. Ini master remnya, kalian bongkar, tinggal cuci aja. Pakai WD-40 masih bisa, atau pakai yang lainnya, yang kayak gini. Itu juga bisa tuh semprotannya. Atau paling gampang ya, kalian ke Pioneer Jeep aja. Bisa dibersihin kan master rem. Terus lagi lanjut kalian cek juga nih ball joint. Buat kalian yang masih pakai ball joint standar nih, hati-hati sahabat Jeep. Lebih baik kalian kalau mau main-main ball jointnya diganti aja ya, langsung pakai yang dari Terraflex. Karena ini tuh bisa aku bilang kayak lifetime gitu ya sahabat Jeep, untuk si ball joint Terraflex ini. Karena setelah kalian main otomatis kan, ya namanya main bannya kan goyang-goyang kayak gitu. Ini bisa di setel lagi nih sahabat Jeep. Jadi kalau misalkan bannya udah nggak enak, kalian bisa setel lagi untuk si ball jointnya biar lebih mantep rasanya. Gitu. Ball joint pastinya dong, tongtarot, drag link, track bar. Kalian cek-cek nih kira-kira tongtarotnya ada geser nggak, atau track barnya tuh udah macet apa enggak. Terus si drakling terutama sih yang paling gampang kalian cek nih, itu dia masih ada goyang-goyang banget atau enggak gitu. Terus lanjut, ini kan kita udah pakai Swiper Disconnect. Nah, kalian tinggal cek aja sih, kalau kita tinggal cek untuk busing-busingnya itu masih aman atau enggak. Terus pernya juga kalian bisa cek juga nih, bengkok atau enggak gitu sahabat. Kalau misalkan bengkok langsung diganti aja nih sahabat Jeep. Shock juga sebenarnya nggak terlalu banyak perhatian sih di shock. Kita pakai shock piggyback yang 3.3. kalian bisa cek aja mungkin di bagian busing-busingnya sini nih. Tapi harusnya sih shock aman ya, kalau lecet-lecet kebentur batu juga ya masih aman lah. Yang penting selama seal-sealnya nggak bocor itu tuh masih aman banget sahabat Jeep. Lalu lanjut arm. Kalian bisa cek juga aram-aramnya nih, kira-kira aramnya ada kendala nggak, ada rusak atau nggak gitu. Terus lanjut ke sini nih, ke bagian drive shaft kalian nih bocor apa nggak nih sahabat Jeep. Kalian bisa cek sendiri. Biasanya kan kalau misalkan ada oli-oli yang tumpah itu kalian bisa cek isinya nih. Mungkin ini kan udah mulai ngerembes tapi nggak terlalu banget, nanti tinggal kita ganti aja sila-sila gitu. Lanjut apalagi nih, ayo sahabat Jeep. Kalau paling gampang sebenarnya busing arm sih. Nih, sahabat Jeep, kayak gini nih, busing arm yang di sini nih. Yang di gardan. Ini biasanya kalian kan masih pakai yang emang standar sih, pakai yang standar. Kayak kita nih, kita baru aja ganti busing armnya nih sahabat Jeep. Kita baru congkel semuanya karena busing arm kita udah mulai robek-robek gitu, patah-patah di dalamnya. Jadi kita bongkar aja, kita buang, kita ganti pakai baru. Nah, ini plastik aja. Ini pakai dari Mopar original buat Jeep JK. Jadi sebenarnya ini sih yang paling fatal banget, yang
paling sering bakalan terjadi kerusakan, yaitu di bagian busing aramnya nih. Mulai rasa-rasanya mulai enggak enak. Sini, bagian sini. Terus kita lanjut ke bagian sebelah kirinya nih, sahabat Jit. Sebenarnya sama aja sih, tinggal dicek juga, jangan lupa buat di selang-selang remnya. Ini ada lepas dari bagian sininya atau enggak? Sini ketarik enggak apa kayak gitu sahabat Jit. Ya, stopper sih bakalan aman, enggak bakalan kenapa-napa sih. Dah, kurang lebih seperti itu sahabat Jit kalau di bagian kaki. Mungkin kalian bisa lanjut ke bagian radiator nih. Nah, sahabat Jeep, ini aku lanjutin ya. Jadi, kalau kalian main sampai nyelam-nyelam nih, sampai berenang-berenang, ini wajib banget cek di bagian radiator. Kalian tinggal buka aja grill-nya. Di sini kan ada bautnya gitu kan. Buka, terus kalian cek nih di bagian radiatornya. Ini ada lumpur-lumpur yang kering atau enggak nih. Kalau misalkan ada lumpur-lumpur yang kering nih, sahabat Jeep, lebih baik kalian copot grill-nya. Radiator dibuka aja, turunin, kalian cuci, semprot, tapi pakai air. Nah, untuk tekanan airnya nih, jangan terlalu kenceng banget. Kira-kira aja sahabat Jeep. Kalian semprot, jangan lupa di bagian belakangnya guys. Percaya ada sama aku. Di bagian belakangnya tuh lebih kotor daripada bagian depan, karena dia kan nggak keluar tuh, mandek di dalam. Lebih baik kalian buka, terus kalian semprot di bagian dalamnya. Ya kalau mau paling gampang, kalian datang ke Bioni Rejip aja, kita bersihin gitu ya. Terus cek di bagian mesinnya juga nih sahabat Jeep. Kadang kan kalau main itu sampai nyelam-nyelam ke dalam kan, kalian minta cekin aja ke teknisi. Kalau yang ini kalian nggak bisa ngecek sendiri, kalian wajib datang aja ke Bioni Rejip, kan kita cekin juga di bagian kelistrikannya biar lebih aman aja sih, karena takutnya ada lumpur-lumpur kecil nih yang nyelip-nyelip di bagian kelistrikan, terus nyebabin konslet segala macam, bahaya tang remet kemana-mana. Lebih baik bawa ke bengkel aja. Nah kalau ini kan kita udah pakai intake dari Ingen nih, ini udah rapet, jadi kita aman buat main-main juga sahabat Jeep. Kalian bisa lihat nih, ini udah ada sil-sil karetnya kan, satu, sini dua, ini juga ada klem-klemnya, aman. Ini air intake yang bisa nambahin horsepower sama tenaga mobil kalian. Ini ada jet performance, kita baru aja ganti throttle bodinya nih, biar tarikan awal lebih mantep sama Jeep, lebih gacor. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau kalian mau bersihin mobil yang habis dipakai off-road, nggak gampang, tapi nggak susah juga. Asalkan ada niat, pasti bisa sahabat Jeep buat kalian bersihin secara sendiri. Kalau paling gampang ya, tinggal datang aja ke Bioni Jeep, bilang saya kemarin habis main bro, tolong dicekin dong kaki-kakinya sama di bagian mesinnya, terus kalau ada lumpur tolong dibersihin. Kita bakal siapin alat-alat buat membersihin semuanya nih. Yang pasti poin-poin yang tadi aku bilang kurang lebih seperti itulah kalau kalian mau bersih-bersihin mobil setelah dipakai off-road. Jadi bagian-bagian yang menurut aku krusial, yang wajib banget segera dibersihin, karena kalau enggak yang namanya lumpur kan dia bakalan mandek di part dalam, terus bisa menyebabkan kayak korosi, karat, dan mungkin fungsi dari part itu jadi nggak berfungsi dengan baik. So guys, itu aja tips dari Bioni Jeep buat kalian nih yang habis main off-road, wajib banget bersihin apa aja yang ada di bagian Jeepnya. Dadah.